Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Proza Taylor. Oke, sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih sabar, lebih kuat, lebih ya pokoknya lebih baik lah seperti itu. Oke, kita ya seperti inilah. Belum ada tempat untuk opening. Antara belum ada tempat atau kita berbeda dengan yang lain seperti itu. Oke, di konten video kali ini saya akan memberikan kebiasaan seseorang ketika di bulan Ramadan. Kebiasaan apa saja sih itu ketika di bulan Ramadan? Penasaran? Oke, tonton videonya. Jangan skip videonya, tonton videonya sampai habis. Oke, kali ini biasanya di bulan Ramadan itu ada seseorang yang bermain petasan, ya, bermain petasan. Seperti apa? Oke, seperti ini. Hetel, ke gambaran Mercandra. Perjanji. Iki. Woi, gas, sumet. Sumet ah? Nah, aku sengun calon yo. Yo, is gas. Oh di tunggu nih. Biasa. Borodo. Borodo saya itu telan konoan. Yo. Mus ngerti. Oh coba peran aku. Yo ini loh. Jadi senyumat pora. Anter ya? Anter. Nah ya. Cumbet nih di sini. Anu di kabino aja piye? Kabino. Nah kono lo? Di kono. Lu aja no. Mana bir? Mukule. Iki oman. Kau mercon sing Natalan lo? Gila. Tau ora. Iso apa ora kowe iki? Yo. Sik. Gopo. Iki ngene didek ngene langsung do mlayu. Mantap to sik. Selanjutnya ada yang kedua. Ada apakah, ada apa saja sih di bulan Ramadan? Ternyata di bulan Ramadan juga ada orang yang lagi makan. Lagi makan. Ini videonya. Cuh, mah keplongor ini aku. Tahu BS saya. Ngadem nih gue ndak sober. Mungkin ini tidak rara uang. Aman ini, rara uang. Wah, sok kering ini. Yang selanjutnya ngabuburit. Ini adalah suatu hal wajib ya bagi seseorang menurut saya ketika bulan Ramadan, ngabuburit yang dilakukan setiap sore untuk ya menunggu azan maghrib lah seperti itu, ngabuburit.
Untuk selanjutnya ada balapan. Yang saya lihat sih, ketika bulan Ramadan itu juga ada orang yang trek-trekan main motor, naik main motor balapan. Ya walaupun ini sangat berbahaya, sangat dilarang, tapi masih ada hal seperti itu. Seperti apa sih? Ya selanjutnya yang sering terjadi ya, yang sering dilakukan ketika bulan Ramadan, yaitu tidur. Katanya di saat bulan Ramadan kita tidur itu juga mendapat pahala. Ya setahu saya, kenapa mendapat pahala? Daripada kita menggibah, daripada kita ngobrol-ngobrol rasa-rasan gak jelas, mendapat dosa, mending tidur. Seperti itu, setahu saya seperti itu sih. Ya ketika ya mungkin itu salah, saya minta maaf. Setahu saya seperti itu. Ketika Ramadan seringkali kita menjumpai orang yang tidur. Ya seperti apa itu? Oke. Di bulan Ramadan, ketika kita tidak mempunyai kegiatan, pasti kita ya gabut, nggak ngapa-ngapain, ya males-malesan lah seperti itu. Tapi kali ini yang sering saya jumpai ketika bulan Ramadan dan tidak ada kegiatan, yaitu main game untuk mengisi waktu luang lah, mengisi waktu kosong dan juga menunggu waktunya azan maghrib, yaitu main game. Seperti apa sih? Yeah. Welcome to Mobile Legend. Kok ratu kurang ini piye kita nge? Tuh. Ke orang site. Mundur. Place blood. Yes. Aduh, mati. Lha iku piye iki balane? Woi, tank mana? Nice. Turtle bos. Oke, itu tadi adalah kegiatan seseorang ketika di bulan Ramadan. Ya mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang belum saya sebutkan, tapi itu garis besarnya saja lah seperti itu. Mungkin cukup sekian konten video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Proja Taylor. Like, komen, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, terima kasih. Dah.